Sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa la khalufu fami as-saimi athyabu 'inda Allah min rihil misk. Sesungguhnya aroma bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di hadapan Allah dari bau minyak kasturi. Ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyyatul islam wa tahiyyatul islam assalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimina wal muslimat wa khususan ila Al-Habib Zain ibn Ibrahim ibn Sumayt wa ila sahibi hadhal kitab Sayyid Muhammad Amin ibn Adros Al-Husayni syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi min syaitan al-wajib. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. والفاتحة إلى روح عالم قريش الإمام الشافعي رحمه الله وإلى سائر أئمة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dibagi kesempatan untuk malam yang seterusnya kita berpuasa tadi, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Demikian kita qiyam tadi dengan amalan Isya berjamaah, kemudian dengan tarawih, dengan witir. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab amalan orang soleh ni saya dah hadiahkan kepada semua sekali asalnya. Nanti minta tolong setiap kali amal ni tolong hadiahkan Fatihah untuk almarhumah mak saya. Nah, itu saja. Nah, setiap kali beramal, bacalah Fatihah untuk semua tuan-tuan guru yang ada dalam kitab ini. Sebab semua amalan ini diambil daripada tuan-tuan guru bersanad, bersambung. Dan mohon juga baca Fatihah sekali tadi itulah. Niat juga untuk almarhumah mak saya. Ingat itu saja. Niat untuk mak Ustaz Muhadi, baru kita baca Al-Fatihah. Mohon sekali kita baca sekali untuk semua, untuk Rasulullah, untuk para sahabat tabi'in, guru-guru kita, wabil khusus untuk mak saya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa la khalufu fami as-saimi athyabu 'inda Allah min rihil misk. Sesungguhnya aroma bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di hadapan Allah dari bau minyak kasturi. Ada tak bau minyak kasturi malam ni? Ada. Tapi minyak ni minyak kauthar, bukan kasturi. Lebih kurang. Yang lelaki, sunat pakai minyak wangi, tak kuat warna tapi kuat bau. Muslimat ingat, kuat warna tapi tak kuat bau. Semula jangan tulis sebalik. Lelaki,
sunat ku tak ada warna tapi kuat bau. Muslimat kuat warna tapi tak kuat bau. Nah, bila pakai ini jangan lupa baca doa. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak adalah kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Tustafa'ul niat. Ya Allah, seperti mana engkau bagi minyak ini wangi, bagi juga kami kesempatan tinggal di tempat yang wangi nanti di akhir akhirat. Kat mana tu? Di syurga. Minyak wangi ni wangi lah. Tapi bau mulut orang yang berpuasa tak wangi kan? Tapi di sisi manusia tak wangi. Di sisi Allah sangat wangi. Kata ulama, antara yang terbaik menafsirkan ini, Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Beliau antara yang terbaik menafsirkannya. Ini nak menunjukkan tanda kasih sayang yang ekstrim. Ekstrim bukan maknanya tak baik. Nah, Allah bau mulut itu yang kurang nyaman tu lebih harum daripada kasturi. Itu baru bau mulut what so called tak apa sedap untuk orang yang berpuasa. Macam mana kalau solat orang yang berpuasa? Macam mana kalau tasbih orang yang berpuasa? Macam mana kalau baca Quran orang yang berpuasa? Ini satu perbandingan yang sangat ekstrim, bermakna Allah sangat kasih. Itu maksudnya. Sesungguhnya dia telah meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya semata-mata kerana-Ku, kata Allah. Walhal semua itu adalah halal. Itu satu tarbiyah KPI yang sangat luar biasa. Meninggalkan sesuatu yang halal tetapi kerana taat pada Allah, tak dimakan, tak diminum, tak mengawali isteri suami. Kenapa? Taat pada perintah Allah. Memang luar biasa. Walhal halal semua itu tapi kerana taat. Ini nak mengajar. Kalau dalam puasa kamu boleh tinggalkan sesuatu yang halal, ini kan pula di luar Ramadan lebih senang tinggalkan sesuatu yang sudah pasti haram. Dan puasa hanyalah untukku dan aku yang akan memberi pahalanya. Maksudnya apa? Setiap kebaikan ada pahalanya. Semalam tadi saya baca hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Sampai baca satu huruf daripada huruf-huruf Quran baginya satu kebajikan. Satu kebajikan menyamai 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah. Diketahui al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Diketahui puasa tak diketahui. Macam mana? Ya malaikati, wahai malaikatku, tulis saja oh ini berpuasa. Sama juga malam tadi saya pesankan, siapa yang berdoa jangan lupa dengan mukadimah doanya apa malam tadi. Ingat alhamdulillah rabbil alamin hamdai wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Itu antara doa pujian yang malaikat tak boleh tulis apa pahalanya. Jadi amalkan doa itu. Naam. Dan aku yang akan memberi pahalanya. Malam tadi saya bagi satu tamthilan. Kalau orang bagi cek 10 ribu banyak. 100 ribu lagi kita senyum. 1 juta tak tidur malam dibuatnya. Tapi kalau orang bagi cek kosong, it's up to you to write down how much you need. Itu lagi lah. Asalkan cek itu jangan cek tendangnya, cek betul-betul. Itu lagi. Naam. Dan setiap kebaikan pahala ibadah akan aku dan akan lipat gandakan pahalanya 10 kali ganda sampai 700 kali ganda kecuali puasa. Maka dia adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya tanpa batasan. Faedah 1. Perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai makna hadis aroma khalufu famis sa'im athyabu indallahi min rihal misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di hadapan Allah dari bau minyak kasturi adalah sebagai berikut. 1. Menurut pendapat al-Imam Ibnu Abdissalam Izzuddin Abdissalam
ia terjadi di akhirat. Menurut pendapat al-Imam Ibn Salah, terjadi di dunia. Dua-dua tidak mustahil. Nah, pendapatnya dua-dua betul. Faedah yang kedua, khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan pada hari terakhir di bulan Syaban. Buat dhabit kat situ. Bila disebut khutbah dalam hadis, tak semestinya khutbah Jumaat. Buat dhabitnya, tak semestinya khutbah Jumaat. Tetapi kalau ada perkara penting, Nabi akan berkhutbah. Maksudnya perkara ini penting. Khutbah tidak semestinya pada hari Jumaat. Boleh jadi hari lain. Tapi kalau bercakap biasa, itu Nabi bertakirah, Nabi bagi nasihat. Tapi kalau khutbah, hari biasa pun boleh, bermakna benda itu penting. Bermakna ini penting. Di akhir bulan Syaban, apa kata Nabi? Saya baca dahulu. Ya ayuhan nas, innahu qad adhallakum syahran mubarak, fihi laylatun khairun min alfi syahr, faradallahu siyamah, وَجَعَلَ قِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوَّعَ فَمَنْ تَطَوَّعَ فِيهِ بِخَصْرَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً حديث لين في ما سواه فهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة وهو شهر يزاد رزق المؤمن فيه من فطر صائما كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه. الله أكبر. قيل يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة. نفسي سيدنا الله pada kita. أو شربة ماء. وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَسَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ اللهم اجعلني واجعلكم منهم. Kalau kita baca hadis ataupun dengan guru kita baca hadis cerita tentang syurga, terus doa اللهم اجعلني منهم. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan mereka. Tapi kalau guru, dia doa untuk murid juga. Sebab itu kita doa, Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Mudah-mudahan Allah jadikan aku dan dirimu di kalangan mereka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Wa huwa syahrun awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu 'itqun minan nar, wa man khaffafa 'an mamlukihi fihi a'taqahu Allahu minan nar. Rawahu Ibnu Huzaimah wal Baihaqi. Artinya, saya suka sangat guru saya. Beliau tulis kat sini artinya. Dalam kuliah akidah, saya bagi tahu beza arti dengan maksud, dengan mafhum. Nah, dengan makna, beza. Kalau bahasa Melayu, arti itulah maksud, itulah makna, itulah mafhum. Nah, tapi kalau bahasa Arab, dia lebih lagi sensitif. Begini. Kalau bahasa kita, erti itulah makna, itulah mafhum, nah, itulah maksud. Kalau bahasa Arab, sensitif sedikit. Kalau erti, dia sedikit berbeza. Nah, slight difference. Kata orang kampung saya, beza sedikit. Nah, erti satu kumpulan, kumpulan yang lain, makna, mafhum, maksud. Nah, bahasa mudah, arti itu translation. Translation. Makna, mafhum, maksud, apa kefahaman? Apa kefahaman dia? Untuk lebih jelas, kalau kita ucap kalimah tauhid, La ilaha illallah, La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kenapa terjemah macam tu? Sebab la tu tiada, ilah Tuhan, Tuhan yang disembah. Sebab ilah, banyak sangat tulisan kat situ. Nah, saya tengok papan putih tu, ilah atas wazan fi'al. Nah,
yang mengaji bahasa Arab wazan. Nah, ilahun fi'alun. Fi'alun maksudnya maf'ulun. Jadi ilahun ay ma'luh. Ma'luh. Ilah Tuhan, ma'luh yang disembah. Sebab itu terjemah orang Melayu dulu, tiada Tuhan yang disembah. Kita pun hairan. La, empat je. La ilaha illallahu, empat. Sepatutnya tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi orang Melayu terjemah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Mari mana yang disembah itu? Mari kita yang baru-baru ni, salah ni, tak tepat ni. Bu, kita pun buang. Nah, orang alim tengok, kesian tengok dia. Dia pula salah. Nah, tak faham ni. Faham tak faham? Tak ada respon. Dia kalau faham, dia ada respon. Saya sebenarnya malas nak menulis. Sebab kalau menulis ni panjang. Dia kalau tak tulis, tak faham. Dengar dulu lah. La ilaha illa Allahu. Sepatutnya terjemah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dari mana perkataan tiada Tuhan yang disembah tadi tu? Ha, tu poin saya. Dari mana perkataan yang disembah tu? Walau tak ada pun kat sini. Jadi kita yang cepat menyalahkan orang lain, kita pun, oh ni salah ni. Ha, tidak lah. Sebenarnya apa? Ada rahsia kat situ. La ilaha, ilah ni memang maknanya Tuhan, tapi atas wazan fi'al, fi'al. La ilaha, tiada Tuhan. Fi'al atas wazan boleh jadi ma'luh, ma'luh. Nah, ilahun ma'luhun. Ma'luhun maksudnya yang disembah. Situlah datangnya la ilaha illallah. Terima kasih Abang Kamarudin, sekejap lagi saya tulis nah, bagi nampak. Nah, bila kita berzikir, kita bukan bawa erti, tapi kita bawa makna. Nah, yang tadi translation tu, there is no trustworthy God to be worshipped other than Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tu pengertian, erti. Dalam kitab Umul Barahin, setelah engkau mengaji akan pengertian makna la ilaha illallah, murad dan semua sekali, maka ketika engkau berzikir, hendaklah engkau bawa maknanya, bukan artinya. Faham tak? Bila kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha sebelah kanan, ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ha, supaya jangan berlagak muka. Bila tak ada seni ni, zikir ada seni, bukan sebarang. Sebab jangan belagang muka lah, la illallah, la, jumpa muka babak la ilah. Dan lagi ya babak, dia tak main dalam zikir nah? Ha, terima kasih Abang Herudin. Saya tulis sedikit. Bismillah. Bagi nampak yang mengaji tauhid tahu ni. Saya tak tulis banyak ni. Saya usaha untuk tidak menulis banyak, sebab saya nak baca banyak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Jangan silap baris ya. Saya tak nak cerita panjang. Kalau nak cerita panjang ni, habis sifat 20. Sebab semua ni, semua dalam ni, semua terangkum sifat 20 ni. La nafi, ilaha manfi, illa isbat, Allah musbit. Mesti ada isbat, ada nafi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau nafi sahaja, tu bawa kepada kafir. La ilah, tiada Tuhan, kafir. Illallah, hanya Allah, tak dinafikan. Tu boleh bawa syirik. Ha? Sebab tu sensitif. Ini sensitif kataan ni. Ha? La, tiada. Ilah Tuhan, melainkan Allah. Ha? Dari mana perkataan yang disembah? Ini yang saya sebut tadi. Kat mana mari perkataan yang disembah itu? Nah, kalau bagi setengah orang, ya, kalau orang menterjemah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, maka dia akan kata terjemahan itu silap. Nah, sebenarnya dia tidak tahu ada rahsia dekat sini tu. Rahsianya ini. Ilaha
atas wazan fi'alun. Fi'al. Fi'al. Ilaha. Ilahun fi'alun. Fi'alun ni boleh bawa kepada maksud maf'ulun. Bila diterjemah ini Tuhan, Tuhan yang Tuhan makhluk ilah Tuhan. Tuhan itu makhluk, makhluk maksudnya ma'bud. Ma'bud yang disembah, itu datang perkataan ni tadi. Di situlah satu. Boleh? Tak nampak. Ilah atas wazan fi'al. Fi'al tu, fi'al boleh menjadi maf'ul. Maksudnya sama. Tiada Tuhan maf'ul yang disembah melainkan Allah. Itu satu. Yang kedua, kalau saya katakan tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, itu saya mengertikannya. Saya mengertikannya. Dalam kitab Umul Barahin, setelah panjang diajar tentang sifat 20, sifat semua sekali, nafsiyah, sifat selbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, habis dengan ta'aluk apa semua sekali, last apa kata, apa kata Al-Imam As-Sanusi? Kata beliau, maka setelah kau mengaji semua itu dengan ta'aluk dengan apa semua sekali, dengan istighna, dengan iftiqar, maka hendaklah engkau menyebut la ilaha illallah dengan membawa maknanya, bukan membawa artinya. Apa maksud? Maksudnya bila kita berzikir, bukan kita bawa arti. Tiada Tuhan kan Allah, tiada Tuhan kan Allah, tiada Tuhan, letih lagu tu. Kalau 10 tak apa, kalau 1000, 10,000, yang kita bawa bukan artinya, yang bawa adalah maknanya. Apa maknanya? La ilaha illallah, maknanya Tuhan yang sebenar adalah Allah. Itu yang kita bawa ketika berzikir. Ketika kita menyebut la ilaha illallah, hati kita kata Allah sahaja Tuhan yang sebenar. Itu saja, tunggal Allah. Jangan tengok, jangan diingat benda lain. Itu saja ketika berzikir. Kalau 100, 100 lah. Sebab itu penting ada tasbih ni. Penting ada tasbih. Sebab tasbih ini kita tak risau tentang bilangan. Kita boleh tumpu tentang makna. Tentang makna. Kalau kita pakai batu, ilmu. Bapa dah tahu, ilah, ilah. Buat main bertambah ni. Anak dia pun pergi batu tengah ni. Dia nak 10, dia nak 100. Anak dia main ambil kat sini, buh kat sini. Tak habis-habis dah. Dia jadi risau. Bapa dah tahu, ni kat lagu ni, ni tak risau dah. Jalan, illallah. Illallah. Ya Allah. Ya Allah. Haa, lagu tu nak. Tapi ni tak boleh dicerita waktu pendek macam ni. Dia kena dibawa makna itu. Sebab tu kata ulama, ketika menyebut la ilaha illallah, tawajuh maknanya hanya Allah Tuhan sebenar. Jangan ingat makan, jangan ingat minum, jangan ingat isteri, jangan ingat anak, jangan ingat suami, jangan kosong 100 kali sebut tu. Baru sedap. Sebab tu lepas berzikir jangan minum. Lepas berzikir jangan minum. Kalau orang berzikir illallah letih, belum lagi. Dia belum lagi belajar seni berzikir. Sebab berzikir dia selalunya ada cara-caranya. Itu tak boleh. Nak cerita dululah. Panjang. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang bayangan bulan yang penuh keberkatan. Terdapat di dalamnya satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Tengok cara Nabi. Nabi bagi bayang untuk satu bulan. Apa kelebihan bulan ni? Satu, satu, satu. Kita pun dengar. Interesting. One after another, one after another. Rasa tak puas dengan satu-satu. Ini Nabi sebut. Bulan tadi tu terdapat di dalamnya satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Malam apa tu? Lailatul Qadar. Dabit dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haqq, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau sebut, setiap sesuatu tu ada ketua dia. Setiap sesuatu ada ketua dia. Ketua kepada lembah, ketua kepada masjid dulu, Al-Masjid Al-Haram. Ketua pada rumah, Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Ketua pada Nabi, Nabi Muhammad SAW. Ketua kepada lembah, Baitul Laham, Hebron. Ketua kepada kitab, Al-Quranul Karim. Ketua pada seluruh bulan, bulan Ramadhan.
ketua pada seluruh hari, hari Jumaat, ketua pada seluruh malam ni, Lailatul Qadar, ketua pada seluruh tongkat, tongkat Nabi Musa, ketua pada seluruh cincin, cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua ada. Naam. Allah telah mewajibkan untuk berpuasa dan menjadikan qiyamul lail, solat tarawih sebagai amalan sunat. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan sunat, maka dia akan mendapatkan pahala mengerjakan amalan fardu selainnya. Ini tak kira solat, tak kira solat. Bukan hanya solat saja sunat, sedekah, sedekah kita bagi ke orang itu kan pahala sunat digandakan jadi wajib. Banyak-banyak sedekah, nah. Dan barang siapa yang mengerjakan di dalam bulan tersebut amalan fardu, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala mengerjakan 70 fardu yang lain. Bayar hutang tu fardu kan? Kita berhutang dengan orang, bayar hutang tu wajib kan? Ha, kita bayar tu pahalanya besar, digandakan 70 kali ganda. Memberi pinjam pada orang yang meminjam, nak minjam dan memberi sedekah, lebih afdal memberi pinjaman. Orang nak pinjam duit dengan kita dan kita nak bersedekah, lebih afdal bagi pinjaman. Kenapa? Kata Nabi, ketika aku di-mi'rajkan, aku melihat tertulis dekat tepi Arash, siapa yang bersedekah dapat 10, siapa yang bagi pinjaman kepada orang dapat 15. Nah, tak disebut 15 dirham kah, 15 apa tak disebut. Kenapa hadirin? Kenapa bagi pinjam ke orang lebih besar pahala? Satu, kalau kita bagi sedekah dengan orang, belum tentu orang itu memerlukan. Tapi kalau orang pinjam duit dengan kita, sah dia sangat memerlukan. Satu. Yang kedua, mohon maaf ya, pinjam duit dengan orang ni menjatuhkan air muka. Tu tak malu. Kenapa dia pergi dekat kita? Kenapa tidak orang lain? Mungkin orang lain mulut murai. Maybe. Mungkin kita mulut juga. Tapi mulut manusia tak banyak mulut. Maybe, nah? Ha. Yang ketiga, sedekah. Mungkin sebelum kita sedekah, orang lain dah banyak sedekah dengan dia. Tapi seorang pun tak bagi pinjaman dengan dia. Nah? Ha. Itu besar pahala. Cuma orang yang meminjam tu tahu diri lah. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Nah, ini dia gali-gali tak tutup-tutup. Kita pun jadi risau. Syekh, anak nak pinjam sikit duit pada anda. Sikit. Berapa tu? 300. Allah. Yang dia pinjam dulu tu, 10 purnama tak bayar lagi. Kita nak bagi pinjam pun sebesalah. Nah. Ketika itu, kita boleh tauriyah. Tauriyah. Kita sebut, tapi maknanya lain. Yang itu saya tak nak ajar malam ni, takut. Ne? Takut semua asal tauriyah saya pergi. Ne? Tauriyah dia macam ni. Sebut sesuatu, tapi bukan maknanya itu. Contoh, seorang tok guru, selalu orang datang ke rumah dia. Sampai dia tak boleh nak rehat. Tok guru ada ke rumah dah? Mai silap. Oh, tok guru pun layan. Lepas orang-orang, lepas orang-orang letih tok guru tu. Akhirnya tok guru tak larat nak tidur. Tak boleh bohong. Guna tauriyah. Apa? Dia habak dengan anak muridnya. Siapa tanya tok guru ada ke? Habak mai. Dia tak ada dalam ni. Dia tak ada dalam ni. Orang tanya, tok guru ada ke? Dia tak ada dalam ni. Pakat balik. Tok guru ada kan? Dia tak ada dalam ni. Oh, tok guru pun. Tok guru ada dalam rumah? Tidak. Tengah tidak. Tok guru bohong kah? Tak. Tapi tok guru tauriyah. Macam mana? Sebelum dia tidak, sebelum dia habak dengan anak murid dia, dia ambil kapur. Kapur? Kapur. Kapur? Kapur tulis boleh, kapur apa boleh. Dia buat bulatan sebesar yang ini. Dia buat bulatan. Sebelum tok guru tidur, ni tolong jangan buat ni. Saya dah risau dah ni. Nak buat macam mana? Dah sebut ni kan. Jangan tauriyah selalu. Sebelum tok guru tidur, dekat lantai dia, dia ambil kapok, dia buat lagu Allahumma salli ala Muhammad. Dia buat lagu ni. Abang kat depa, siapa tanya, tok guru ada ke? Jawab, dia tak ada dalam ni. Siapa boleh duduk dalam ni?
Tapi dia habak kat anak murid dia seorang tu lah. Orang lain dia tak habak. Habak kat mereka. Kalau mereka tanya Tok Guru ada kah, dia tak ada dalam ni. Dia bohong tak bohong? Tak bohong. Itu namanya tauriyah. Tauriyah lah. Tolong jangan guna ilmu ni lah. Ni saya nak habak ni, nak habak ni bagi bagi nak bagi tahu ya. Jangan bohong, tapi ada caranya. Caranya tauriyah lah. Hak hutang tadi saya tak mau bagi tahu skill macam mana tauriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia akan mendapat pahala sama dengan pahala mengerjakan 70 fardu. Allah, dia kita ni setiap hari yang berlalu, setiap detik yang berlalu Ramadan itu adalah kenangan. Nah, dia tak akan datang kembali kecuali tahun depan. Sebab itu hadirin, grab the opportunity. Ambil betul-betul pahala waktu ni nak. Ini memang ya Allah. Ramadan ni seperti cek kosong. Ramadan ni seperti cek kosong. Terpulang pada kita aja. Ya, sama 24 jam. Kenapa orang lain malam ni dah juzuk ketiga dah. Kita tak mula lagi. Ataupun mula baru 2-3 muka surat. Nah, walaupun masa panjang. Tapi lebih pada Facebook, lebih pada macam-macam. Walaupun ya Allah. Nah, di akhir nanti saya nak kongsikan macam mana menggandakan amalan. Nah, supaya orang yang malas macam saya ni jangan terlepas Ramadan begitu sahaja. Di akhir nanti saya nak kongsikan macam mana menggandakan amalan kita mengikut panduan hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia adalah bulan melatih kesabaran dan pahala sabar adalah syurga. Masya-Allah. Ia adalah bulan saling memberi. Ia adalah bulan ditambahnya rezeki orang mukmin. Rezeki ini boleh jadi hissi, boleh jadi maknawi. Hissi kan orang berjual, orang di bazar Ramadan, alhamdulillah. Nah, maknawi pahala tu juga rezeki, nah. Bawa anak-anak pergi ke surau masjid itu rezeki, rezeki apa? Rezeki kasih sayang. Nah, dalam bentuk yang maknawi, yang tak nampak. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala membebaskan hamba dan menjadi penghapus dosanya. Malam tadi saya sebut, kenapa seseorang itu selalu lambat dan lem? Ingat lagi bahasanya semalam? Ha, lambat dan? Tuan-tuan sebut, bukan saya. Lambat dan L-E-M-B-A-B. Lambat. Banyak istighfar. Malam tadi kita ijazah berapa lama, berapa banyak? Kalau boleh, 786. Nah? Salah seorang berkata bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besar pahala ni bagi makan orang yang berpuasa. Dia tak sebut berapa orang. Satu orang jadi bagi pahala ni. Bagi makan, makan apa? Apa saja, makan mie, makan cakoi, makan krimel, boleh juga. Krimel, tahu krimel? Tak faham ni. Salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bukan semua orang di antara kita mampu memberi makan kepada orang yang berpuasa, sebab ada di kalangan kita yang miskin, dia juga miskin. Rasulullah menjawab, Allah akan memberi pahala ini, pahala apa tadi? Membebaskan hamba dan diampunkan dosa kepada siapa yang memberi makan orang yang berpuasa meskipun hanya dengan seteguk susu atau satu biji kurma. Biji kurma, bukan biji kurma ke. Jangan dia biji bagi isi, dia makan biji bagi. Nak kambing apa? Nak? Dengan kurma tu lah. Naam. Atau seteguk ayak minum. Jangan bagi seteguk ya, bagi ayak. Nah, sila seteguk ya lah yang lebih. Go. Maksudnya sampai tahap tu tu, maksudnya air tu tinggal dua teguk. Dia seteguk, dia seteguk. Tapi takkanlah tahu tu sangat lah. Dia selangok, alhamdulillah ayak kita banyak, banyak lah subsidi. Seteguk ayak minum. Dan ayak ni tak ada sebut. Ayak apa? Cendol? Ayak apa ayak tadi? Apa nama ayak tadi? Asam boy. Ayak asam boy boleh jadi juga.
Dan barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa sampai dia kenyang, ini kenyang, maka amalan tersebut akan menjadi penghapus dosanya. Dan Allah akan memberi ini lebih lagi lah sebab dia sampai kenyang. Tadi setakat habis nak menghilangkan dahaga, buka puasa saja. Nah. Ini lebih sampai kenyang ni. Allah akan memberi minum dari haudah telagaku, telaga Nabi SAW. Iaitu dengan minuman yang tidak akan haus sampai dia masuk syurga. Untunglah orang yang sponsor orang makan-makannya. Tadi saya dijemput di Mara tadi. Saya sebut, walaupun hadis ni pendek, saya sebut begini. Kalau kita bagi makan kepada orang yang kerja dekat petropump tu, petropumpnya, kawan-kawan kita Bangladesh dan sebagainya, puasa kita dengan puasa mereka tak sama. Puasa kita duduk dalam ekor, buat-buat kerja, baca Quran, mengantuk. Bukan mengantuk, dia tidur. 4 jam tidur. Quran satu muka surat ya. Tidur 4 jam. Oh, ya Allah. Duduk lagi, baca lagi. 2 muka surat. Tidur lagi 3 jam. Ekor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adhan. Tak ada apa. Tapi mereka berdiri daripada pukul 8 sampai pukul 4. Pahala mereka tentu, sudah tentu tidak sama. Sebab dalam kaedah menyebut, ma aktsara fi'lan aktsara fadla. Apa yang banyak dibuat dapat banyak pahala. Yang lebih letih, itu banyak besar pahala. Pahala mereka dapat kat kita. Kalau kita bagi nasi ya, dengan dia. Belum lagi pahala Tok Guru. Sebab tu Tok Guru, pahala Tok Guru dapat kat kita. Kalaulah orang tu orang soleh, kalau orang tu wali Allah, dapat kat kita semua. Itu untung. Sepatutnya kita berlumba-lumba kita nak bagi orang makan. Sepatutnya. Tapi kita takut tengok duit kita makin sikit, makin sikit. Dia tengoknya di situ. Tapi kurnian Allah luar biasa. Dan dia akan mendapat pahala puasanya tanpa terkurangi pahala yang diberi makan, yang dia diberi makan. Dia adalah bulan yang permulaannya rahmat dan pertengahannya adalah kampunan dosa dan penutupannya adalah pembebasan dari neraka. Awaluhu rahmah wa usatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar. Ada ulama buat amalan untuk kita dapatkan itu. 1 sampai 10 Ramadan kita baca setiap hari Allahumma rahamni ya arhamar rahimin 100 kali. Daripada 11 ke hari ke-20 baca Allahumma ghafir li dhunubi ya rabbal alamin 100 kali. Daripada 21 Ramadan sampai 100 sampai 29 ataupun 30, Allahumma atiqni minan nar wa adkhilni jannah. Nanti saya kongsikan. Amalan ini, siapa yang beli buku ni, buka saja buku ni. Buku ni ada sebahagian dah beli kan? Jangan cium saja. Beli buku jangan cium saja, cium bau. Bau apa ni? Baca dalam ni di belakang ada bonus amalan yang saya sebut ini. Bulan Ramadan apa dibaca nah? Kalau siapa yang berhajat nanti kita tengok sama ada nak bawa ke sini ataupun tidak. Buku ni nawa itu sahumaradin. Siapa nak tanya soalan, tanya buku ni lah. Semua dalam buku ni. Siapa nak tanya soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pertengahannya adalah ampunan dosa dan penutupannya adalah pembebasan dari neraka. Dan barang siapa yang memberi keringanan kerja pada hambanya, pelayannya atau pembantunya, maka Allah akan membebaskan dirinya dari neraka. Ini berita gembira untuk orang yang ada maid kat rumah lah, berkebun ke, agak-agak kalau kerja sampai asar, mungkin suruh balik awal ke pukul 3, bagi dia siap-siaga, siap-siap untuk makan, untuk buka puasa dengan anak isteri. Di rumah pun mungkin suruh dia banyak rehatkan, dia buat kerja jugalah, dia berehat lebih banyak, maksudnya lebihkan sikit rehat pun dapat termasuk dalam keringanan kerja juga. Faedah ketiga, keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Di antara keutamaan-keutamaan bulan Ramadan adalah sebagai berikut. 1, bulan turunnya Al-Quranul Karim. Sedangkan Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling mulia. 1, dibuka pintu syurga. Bukan senang nak buka-buka tempat yang mahal ni. Alhamdulillah, waktu kami pergi Mesir bulan 1 lepas, kami pergi ke Masjid Sayyidina Al-Husain. Dekat situ ada satu bilik khas. Dekat Tuan Imam, bilik Tuan Imam ada satu bilik khas yang jarang dibuka orang.
Sebab di situ tersimpan athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada jubah Nabi kat situ. Jubah Nabi, celak mata Nabi, kemudian ada rambut Nabi tiga, nah, rambut Nabi, kemudian pedang Nabi, kemudian pedang. Pedang tu, tombol kayu kat pedang tu, itu zaman Nabi tu. Ini ni pemegang dia ni. Oh ya Allah. Masya-Allah, nah. Saya terceritalah, saya tercerita yang saya pergi kat situ tu. Kami dapat masuk. Allahu Akbar, tercerita. Jadi ada setengah pelajar di Mesir terkejut. Ya Ustaz, subhanallah, we have been here for almost years and years. Until now we got no opportunity to get in, to access in. Kami dah bertahun duduk di Mesir ni. Sampai sekarang belum lagi peluang untuk masuk ke situ. Kami baru kali pertama pergi dah dapat. Rezeki lah nak. Itu kata tercerita tadi. Kalau boleh jangan cerita sebarang-barang. Sedih mereka, tapi sedih gembira lah pada kurang kita dapat juga. Nah, saya perasan waktu masuk tu, waktu kami masuk, bukan semua orang boleh masuk lah. Saya perasan rombongan kami masuk lah. Tengok ni, siapa ni? Bukan rombongan kami ni. Punya dia menjelah-jelah juga masuk. Rezeki dia. Rezeki dia, Masya Allah. Tengok, bukan rombongan kami ni. Tapi Masya Allah, dia menyelinap masuk lah. Itulah, bukan semua orang boleh, ya Allah. Hairan ya. Kita tengok athar Nabi pun kita dah lain dah. Belum lagi tengok Nabi betul-betul. Nah, sebab ada setengah orang, laukan bainan al-habib tu kan, kalau Nabi ada, kamu nak buat apa? Ya Rasulullah, saya nak pijelap, saya nak peluk dan cium Nabi ni. Kata kita. Nah, bagi setengah orang, saya akan lari sembunyi dalam bilik. Kenapa segan nak jumpa Nabi? Pasal sunnah Nabi pun banyak tak buat. Nabi larang saya buat. Ah, tak kata kita pula celak pun Nabi ni. Dia beza cara jawab dia tu. Nah. Ya Allah, banyakkan salawatnya ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Itu tanda kemuliaan malam, kemuliaan bulan ini. Pahala amalan sunat sama dengan pahala amalan fardu, dan pahala amalan fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali ganda. Hadirin, pakai serban waktu solat tu sunat nah. Pakai serban waktu solat tu sunat. Sebab ada hadis dan banyak hadis cerita tentang ini. Salatun bil amamati khairun min sab'ina salatan bighairi amamah. Nanti rujuk dalam kitab Hidayatul Salikin fi suluki maslakil muttaqin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sebut, dan banyak hadis yang lain. Sampai Nabi sebut, i'tamu fa innahu tijalul Arab, pakailah serban sebab ia mahkota orang Arab. Dan Nabi sebut pakai serban biar ekor dia ni berada di, jadi syamlah kat sini nah, berada di dua bahu macam ni. Macam orang tu, cuba tengok dia. Ha, dia nah. Ha, macam ni. Itu betul dia buat sungguh nah. Antara dua bahu ni, ni. Ha. Cuma ada riwayat. Riwayat Nabi ekor, ekor serban ni ada dua. Ha. Ada tiga, sebab tu ada setengah orang pakai macam ni. Ha. Ada di atas gini. Nah. Pernah tengok? Saya tak nak sebut. Nah. Ha. Itu pemahaman tentang hadis. Yang penting serban tu. Nah. Terdapat di dalamnya qiyamul lail, iaitu solat sunat tarawih. Jangan sebut qiyamul lail, jangan ingat tahajud sahaja, tidak lah. Ha, qiyamul lail ni, qiyam lail, qiyam tu bangun, lail tu malam. Malam tu bermula daripada maghrib sampai subuh. Ha, tapi spesifik solat tarawih. Para syaitan diikat agar tidak mengganggu umat manusia. Sebagian ulama kata, yang diikat itu maradati syayatin, yang kuat-kuat, yang geng sebesar tu. Yang private-private ni tak. Sebab tu ada lagi orang yang mengumpat, ada lagi orang yang sorok-sorok makan kepala ikan. Nah, ada lagi orang kena hisriah pun ada juga. Tapi kuranglah. Bulan ditambahnya rezeki orang mukmin, terdapat di dalamnya Lailatul Qadar, iaitu satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Saya nak bagi berita gembira pada semua. Memang kita sangat menambahkan malam Lailatul Qadar, tapi sedarkah kita pahalanya itu ada pada setiap malam? Pahala Lailatul Qadar
ada setiap malam. Hadis riwayat al-Imam Tabrani di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, al-Imam Al-Haddad sebut hadis ini. Nabi sebut arba'un ba'dal 'isya' kamithlihinna fi lailatul qadar. Arba'un ba'dal 'isya' kamithlihinna fi lailatul qadar. 4 rakaat solat, dia tak sebut sunat ataupun fardu, ne? 4 rakaat solat selepas isyak, pahalanya seumpama mendirikannya pada malam Lailatul Qadar. Pahala ni dapat setiap malam, tak perlu menunggu Lailatul Qadar. Memang kita tunggu Lailatul Qadar betul-betul, tapi ini pahala ni akan kita dapat setiap malam. Cuma hanya untuk solat ini sahaja. Kalau baca Quran, pahalanya macam baca Quran biasalah. Tapi kalau berjumpa Lailatul Qadar betul-betul, itu cerita lain. Tapi ini boleh kita dapat pada setiap malam cuma untuk ibadah solat sahaja. Nah, karena itu hadirin, di bulan Ramadan ni kita tak risau. Sebab apa? Kan kita dah sembahyang tarawih tadi 8, ada yang buat 20, dah lebih 4 lah tu, alhamdulillah. Dia mana-mana solat lepas solat isyak. Cuma nah, kita nak bagi tahu malam Ramadan no problem bagi orang yang solat tarawih tu, dah kira lebih dah tu. Di malam biasa jangan lepas amalan ini, jangan lepas amalan ini walau terduduk sekalipun. Maksudnya solat duduk, maksud saya jadi macam mana lepas solat sembahyang sunat, sunat buat dekat rumah. Solat sunat, sunat buat dekat rumah. Tapi tengok track record dulu. Kalau balik rumah, bawang putih, bawang merah, jangan gajah, jangan main-main. Balik rumah pula, abang ngaji pula, nak minta mi satu, ayat ais dua. Allah, bila masa buat dekat surah masjid lah. Tapi, kalau tak ada apa, buat terus. Lepas solat isyak, terus dirikan 4 rakaat. Macam mana? Dia tidak disebut spesifik 4, tidak disebut gitu, tapi hanya disebut dalam hadis 4 rakaat. Nah, bagi orang malas macam saya ni begini. Buat saja 4 rakaat ba'diyah tu. Nah, lepas salam, usalli sunnatul 'isya rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Semai macam biasa. Habis, angkat lagi 2, nak jadi 4 tadi kan? Usalli sunnatul 'isya rakaataini. Tak payah sebut ba'diyah lagi. Sebab ba'diyah cuma ba'diyah yang mu'akad. Untuk ba'diyah betul-betul 2. Yang satu lagi sebut insya' saja, tak payah ba'diyah. Buat ba'diyah. Mula-mula ba'diyah. Usalli sunnatan insya' raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Salam. Angkat lagi. Usalli sunnatan insya' raka'ataini lillahi ta'ala. Cukup 4 tu. Kalau kata malas sangat nak combine jadi 4, boleh. Boleh. Caranya macam ni. Usalli sunnatal isya' 4 raka'atin ba'diyatan lillahi ta'ala. Ketika itu boleh pilih nak tahiyat awal ataupun tidak tahiyat awal. Dua-dua boleh pilih. Yang combine-combine macam ni, ni yang mengaji fiqah, bukan hanya isya' saja. Fardu lain pun boleh. Nanti rujuk kitab Idaman Penuntut bagi menguraikan yang kusut. Syekh Abdul Ghani bin Yahya, anak murid Tok Kenali, ada syarah benda ni. Ni bukan untuk isyak saja, zuhur pun boleh. Sembahyang zuhur 4 qabliyah, 4 rakaat combine boleh. Cuma yang ini tadi sama juga 4 rakaat. Boleh duduk. Kalaupun kita mampu berdiri, malas sangat duduk, boleh. Tapi kena potong 50 markah. Bukan saya sebut ni, Nabi sebut salatul qa'idi nisfu ajri salatil qa'imi. Sembahyang duduk dapat separuh sembahyang orang yang berdiri kalau dia mampu. Tapi kalau memang dia memang tak larat, sembahyang duduk, sembahyang duduk lah. Boleh lah. Jadi jangan tinggal hadirin 4 rakaat ini. Taubat boleh. Mana-mana 4 rakaat. Mana-mana 4 rakaat. Tapi paling bagus biar solid sebelum campur sembahyang lain lah. Yang penting sembahyang sunat dulu. Boleh 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat taubat. Boleh.
Asalkan 4 rakaat sahaja. Mungkin ada orang buat semayang witir 3 rakaat, boleh. Yang penting minimumnya 4, lebihnya tak kira. Nah, itu yang saya sebut tadi ni, di bulan Ramadan ni dah selesai dah. Sebab kita dah solat tarawih tadi kan. Tapi biar kita jadikan amalan untuk bulan biasa pun ba'diyah. Ba'diyah pun ada 4. Nah, hadirin, pesan-pesankan ini bukan daripada saya ni, daripada Nabi SAW. Cuma take note satu perkara. Kalau dia zaman dulu ada tertinggal solat fardu, jangan solat sunat. Siapa yang tertinggal solat fardu, jangan solat sunat. Nah, yang 4 tadi itu gunakan untuk qada sembahyang fardu dulu. Macam mana? Ambillah yang 4 rakaat, zuhur ke, asar ke, ataupun yang lain semua clear. Zaman Pop Yaya dulu, semua clear. Zaman Pop Yaya dulu, cermin mata gelap seluar Yankee. Ini bahasa Dr. Ismail Kamus ni lah. Yang lain semua clear. Subuh yang tak clear. Subuh banyak bungkui. Buat subuh dua-dua. Subuh, satu lagi subuh. Nah, sebab pendapat paling kuat dalam mazhab kita, siapa yang masih berhutang solat fardu, tak boleh sembahyang sunat. Dia kena sembahyang fardu. Di pondok, tu guru tanya dulu. Kamu dah, dulu ada hutang tak sembahyang? Ada. Jangan solat tarawih. Sembahyang apa? Sembahyang qada. Tidak mengapa. Nah, cuma permasalahan hukum alang-alang kita cerita ni. Nah, kita randuk-randuk terus. Nah, siapa yang qada waktu malam walaupun solat zuhur, sunat 2 rakaat awal dinyaringkan. Walaupun solat zuhur, 2 rakaat yang pertama tu dinyaringkan. Sebab dia guna waktu apa? Malam. Bila waktu malam, sunat jahar. Tapi kalau dia qada sembahyang isyak pada siang hari, jangan dikuatkan. Sebab dia telah guna waktu siang. Faham tak? Semula. Nah? Kalau orang tu qada zuhur waktu malam, zuhur mana ada jahar, mana ada kuat baca. Tapi kerana dia guna waktu malam, 2 rakaat tu baca kuat 2 rakaat. Tapi kalau dia qada isyak waktu siang, jangan dikuatkan. Walaupun solat isyak tu jahar, jahar tu baca kuat, dia kena sir sebab dia meminjam waktu siang. 6. Bulan ditambahnya rezeki orang mukmin terdapat di dalam Lailatul Qadar sudahna. Sebahagian ulama menjelaskan 3 amalan memiliki pahala yang sangat besar tanpa ada batasan pahalanya. 1. Puasa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 dha'fin illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bi, rawahul Bukhari. Setiap kebaikan pahala ibadah akan aku lipat gandakan pahalanya 10 kali lipat ganda sampai 700 lipat berdasarkan kepada ikhlas dan kebeningan hati, kecuali puasa. Maka dia untukku, puasa tadi untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Allah, kalau Allah sendiri yang bagi pahala, Allah kan Maha Pengasih dan Penyayang. Tak terkiralah pahalanya. Subhanallah. Sifat sabar berdasarkan firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang, innama ni adatul hasar, verily, verily, hanya, hanya ni maksudnya penegasan, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Maksudnya sungguh-sungguhlah, bermakna di sini bagi satu isyarat, banyakkan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Siapa yang ada anak degil-degil kat rumah tu, bagus baca ayat ni. Nah, anak tu degil, so dia datang kat depan ini, ha, diri tutup mata, dia pun tutup. Ha, kita baca ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tiup dekat ubun-ubun dia. Ha, tiupan yang menyemarakkan api. Kalau punya kalau api kan, kita nak bagi marak, jangan tu tiup bomo. Jangan berselerak habis. Ha, ini amalan yang diijazahkan kepada saya oleh seorang ustazah. Ustazah ni
dia telah membuka banyak tadika. Anak-anak dia semua jadi. Boleh dikira ibu misali dah ni. Anak dia semua great UIA. Anak dia ni. Masya Allah sampai sekarang. Hairan saya. Orang kalau dengan dia lembut, dia pun lembut orangnya ni. Lembut duduk kat Subang tu nak. Dia ijazahkan saya, Ustaz. Inilah ayat yang dibaca untuk kalau budak-budak yang degil. Saya ijazahkan jugalah sahabat ngaltir malam ni dan ikut pengajian kita live ni. Saya ijazahkan ini amalan untuk melembutkan hati budak-budak yang degil. Budak-budak yang degil. Kalau bapa budak yang degil, syuba juga. Apa salahnya? Mak bapa, tapi jangan sok main doktor ni. Jangan. Ketika dia tidur. Ketika dia tidur, kita baca. Abang Haji baca pada Mak Haji, Mak Ajah. Mak Ajah baca pada Abang Haji. Ketika dia tidur. Tapi biar lena sungguh lah. Kalau mula-mula tidur, jangan. Saya tengok apa dia buat, dia tahu. Dia ada berapa. Dah tu tanda, dia sudah lena. Waktu tu kita pergi. Ya ayuhal ladina manu. Ya ayuhal ladina manu. Sbiru wa sab. Apa? Kata Abang Haji tu. Abang Haji pula tiup ke dia. Gelap saja maaf eh. Doktor mengantuk ni. Bolehlah insyaAllah. Saya jazahkan ya. Ayat tu ayat yang surah ke apa tu? Tak ingat saya. Surah. Ali Imran ayat akhir lah. Surah Ali Imran ayat yang akhir sekali. Boleh baca. Mana dah tahu anak-anak kita yang degil-degil tu nak. Ada lagi amalan lain. Tapi sebab ni live, tak, dia tengok orang ramai, dia ada. Kalau tak live, saya bagi cara. Ada satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nombor tiga, memaafkan dan berbuat baik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Surah Asy-Syura ayat 40. Yang dimaksudkan berbuat baik pada ayat ini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Sebab itu pahalanya besar, bukan senang. Orang buat jahat kat kita, kita buat baik kat dia. Satu. Yang kedua, memaafkan orang. Minta maaf memang senang, tapi nak maafkan orang tu, ya Allah. Allahu Akbar. Tadi ke semalam ya, saya dengar Aikim tadi dok rasa ada cerita tentang Raudhatus Sakinah pagi tadi. Ya Allah, kita pun sebab juga lah ikhlas ya adik tu. Tapi tak nak cerita panjang lah. Tapi khulasah dia, dia pernah terjebak dalam kancah-kancah yang tak elok ayah dia marah sampai lah ni. Ayah dia marah. Mudah-mudahan lah kalau ayah dia dengar kuliah ni, maafkan lah sebab ni maafkan orang ini pahalanya biar hisab. Oh, Masya Allah. Itu Allah, Allah yang akan. Kadang-kadang kita pun bukan senang juga nak maafkan orang ni kan. Tambah lagi dia telah mencontengkan arang ke muka kita. Bukan arang saja, cat dia bubuh ke muka kita. Kalau cat air, senang bubuh air hilang. Ini cat apa ni Syekh? Cat minyak dia bubuh ke kita. Memang lagu tu, memang sesuatu yang payah, memang besar pahala. Tapi bukan senang. It's not easy as what you say. Itu tak kena pada batang hidung kamu. Kalau kena, bagaimana jadi? Tapi itulah dia, hakikatnya memaafkan orang itu, ya Allah. Paling-paling beginilah, paling-paling. Sampai yang keras sangat tak nak maafkan orang ni, paling-paling beginilah. Siapa kita banding dengan Rasulullah SAW? Rasulullah ketika masuk dalam 8 Hijriah itu, Fathu Makkah. Berlaku sedikit peperangan kecil, kemudian penduduk-penduduk Makkah dikumpulkan dekat Kaabah. Bila mereka berada di Kaabah, semua kepala macam ni. Cuba tengok saya ni. Kepala macam ni. Maksudnya kepala masuk. Tuan-tuan tahu kenapa mereka begini? Sebab mereka, they are very certain. After a few seconds, our heads will be beheaded. Akan dipancung oleh orang Islam.
Dan kalau mereka pancung pun memang patut, sebab we the one who expelled them from their own land. Kita yang keluarkan mereka daripada Makkah dengan menyiksa whatever. So they come here and to have revenge, itu adalah satu yang lumrah. Sebab itu mereka buat semua gini. Takut menggeletar. Ya ayyuhal Arab, Nabi tanya, mana tazunnuna anni fa'ilun bikum? Hampa doa siapa saya nak buat lah ni? Lalu mereka puji, ibnun salih, ibni waladin salih, tuan ibni akhin salih, tuan orang yang baik, anak kepada orang yang baik. Memang Nabi orang yang baik. Keturunan siapa? Abdullah kan orang yang baik, bin Abdul Muttalib. Masya Allah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Husay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'd ibn Adnan sallallahu alaihi wa sallam. Semua keturunan baik-baik ni. Lalu kata Nabi, idhabu fa antumut tulaqa. Pergi hang puak pi, kamu semua dilepaskan. Tak sangka, kata, memang dah takut sungguh. Tak sangka pasal itu depa mari masuk Islam ni. Oh, afwaja idza jaa nasrullahi wal fath, ai fathu Makkah, apa ni jeria, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Allah, akhlak mulia. Nah, yang terakhir, tak sempat juga lah soal jawab malam ni. Nah, bila nak soal jawab? Malam esok insyaAllah soal jawab. Malam esok. Ha, tiga malam dah ni. Biasa Tok Guru saja main tiga malam. Nah, ha, tiga malam keempat esok silakan. Nah, insyaAllah esok silakan. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Ada tak yang nak buku ni? Saya nak tengok dulu. Saja survey lah. Kalau ada, saya tengok-tengok nak buat malam esok ke, hari Rabu ke. Kalau hari Rabu memang ada kelas saya kat sini lah. Ha, kalau tak, saya bincang dengan Ustaz Khairul nanti, kami bawa esok lah. Ini, cuba saya nak survey dulu saja-saja. Buku ni nama itu Sohmaradin. Ini bukan free ni, tak. Yang tadi free, jangan semua free. Gurau nak, tak ni lebih kurang RM17. Sekali lagi saya nak tengok. Saya nak tengok je. Lebih kurang ramai. Ustazah Hendon pun nak juga. Segan saya nak. Ustazah kita, beliau banyak Masya Allah bantu majlis agama dekat sini. Mudah-mudahan Allah bagi sihat beliau. Umur yang berpanjangan. Bagi idea yang bernas-bernas. Masya Allah. Mudah-mudahan. Dan Allah kurniakan beliau husnul khatimah. Allahumma amin. InsyaAllah malam esok kami, saya bincang dulu macam mana. Tapi nak bagi tahu ni bukan percuma lah malam esok lah. Jangan duk ambil seorang-seorang. Awal-awal lah. Tapi insyaAllah hadirin, siapa yang beli buku ni, terutama sekali doktor lah. Siapa anak dia doktor, tak ada doktor pun, akhir. Sebab dalam buku ni ada satu persidangan di Casablanca Maghribi tentang perubatan, ubat-ubatan, kedoktoran dan hukum hakam kuasa kaitan dia. In English. Saya buka kat sini in English. Saya terjemahkan juga. Nah, dan banyaklah permasalahan. Dan saya tak nak baca sebab panjang. Banyak sangat. Nah, ini ada tiga. Satu, umum, apa maksud puasa, rukun, besar. Macam mana nak bayar fidyah dan sebagainya. Yang kedua, soalan yang contemporary sekarang. Nah, semua ada dalam ni. Ailio tak ailionya. Puasanya, inhaler, insulin, whatever, dalam ni lah. Context, context apa ni? Contact lens and eye drop, drop eye, eye drop. Itu, ada ni. Kemudian, berbekam, whatever, dalam ni lah. Buku ni soal jawab, dia senang. Soal jawab, soal jawab. Ha? Yang last kali, amalan bulan Ramadan. Yang saya sebut tadi lah. Bila masuk bulan Ramadan, ada doanya, kemudian solat ba'diyahnya yang kita ajar itu, yang saya baca tadi pun ada juga ya. Yang kita baca tadi itu 1-10, pagi baca 11-20, esok insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya, jam saya betul tak? Pukul 12.24. Betul. Kita sedia upaya berhenti sharp ya.
Faedah keempat, berkeinginan agar bulan Ramadan cepat berlalu. Al-Imam Ibn Hajar, saya tak sempat tanya dengan guru saya, Al-Asqalani ke Al-Haytami, berkata, berkeinginan agar bulan Ramadan cepat berlalu, hukumnya adalah haram. Dia nak ingat air raya je, nah? Dan termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Sedangkan bangga dengan kedatangan bulan Ramadan, maka pahalanya adalah syurga. Sama juga, tolong diingat orang yang buat haji dengan umrah. Tolong diingat, siapa yang selepas haji wada' nak keluar daripada bumi Makkah, tidak boleh dalam hatinya, Allah ampun ke tak dosa saya, Allah ampun ke tak dosa saya, itu buruk sangka dengan Allah. Hendaklah dia yakin Allah akan ampunkan dosanya. Nah, sebab jangan buruk sangka dengan Allah. Faedah yang kelima, persiapan menyambut kedatangan bulan Ramadhan. Risau saya tadi menyambut air raya. Baru tiga malam baca kitab ni. Para ulama berkata, persiapan yang selayaknya dilakukan oleh setiap Muslim dan Muslimah dalam menyambut kedatangan bulan Ramadhan di antaranya ialah, satu, menghilangkan seluruh pencegah turunnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirinya. Di antaranya ialah terhaka kepada ibu bapa. Allah, jangan sangatlah. Minta maaflah dengan mak bapa. Saya mohon maaf hadirin. Bila saya sebut mak bapa ni, memang betul-betul saya merasainya. Jangan sampai mak ayah dah tak ada, barulah kita nak bersungguh. Sangat rugilah. Al-Habib Salim, Al-Habib Salim Ibn Umar Ibn Abdullah Syatiri, Sultanul Ulama' di Yaman, Hayyun Yurzaq, masa hidup, beliau kata, nak cari karamah, tidak perlu jauh-jauh. Karamah ada dalam rumahmu. Apa dia? Khidmat kepada ayah dan ibumu. Khidmat, walaupun mungkin mereka ketegak sikit, kasar sikit, tak apa, tak apa. Sabar, sabar. Orang tua, kadang-kadang kan perangai, kadang-kadang jadi arzalil umur, jadi macam budak-budak, merajuk. Sabar, sabar dengan sikap mereka sampai mereka meninggal. Jangan doa meninggal cepat. Sabar dan Allah, saya dah tak ada mak ni memang terasa. Kalau dia main dalam mimpi tu, ya Allah. Kalau main mimpi tu, kita rasa, rasa sampai pagi esok lah. Sekejap meleleh air mata. Sementara mak ada ni, siapa yang jauh-jauh, telefonlah mak, tanya-tanya khabar. Jangan sakiti hati mak abadan. Permusuhan dengan saudaranya yang sesama Muslim, terutama sekali lebih daripada 3 hari, minum arak, melakukan perbuatan riba, sifat sombong dan yang lainnya, memperbanyak niat-niat yang soleh, baik atas seluruh amalan yang dilakukan, niat yang baik-baik. Ya Allah, hari ini saya nak bagi satu nasi kepada kawan saya. Niat baik-baik. Ya Allah, hari ini saya nak full 5 waktu sehari semalam untuk solat berjamaah. Niat baik-baiklah tu. Hari ini saya nak sampai bila saya jumpa dengan budak-budak, saya akan bagi mereka duit. Jangan bagi gula-gula. Ramadan ni dia puasa, kita pula nak gula-gula. Dosa jadinya, nak bagi duit, bagi dia beli apa nanti. Seronok dia. Saya tengok Habib Zain suka dengan budak-budak. Habib Zain ni, kalau datang budak-budak ni, dia bagi duit. Dan tak tahu apa, 10 ringgit seorang. Kita kalau tak ada, jangan buat je kan. Mana-mana. Saya pergi meleleh yang mata. 30 orang baik. Saya tengok. Lepas tu saya ziarah sekali di rumah beliau. Pengajian beliau mula pukul 12. Pukul 12 lah. Bukan semua orang boleh masuk rumah dia lah. Pengajian pukul 12. Lepas tu ada budak tepi dia. Boleh main budak-budak tu. Dia gurau datuk dengan dan. Dia bagi duit tu punya budak pukul. 5 rial. 10 rial. Nah, dia suka. Nabi pun suka dengan budak-budak. Siapa yang meninggal kuburnya dekat budak-budak tu, tanda orang baik. Siapa yang meninggal dikuburkan dengan kubur budak-budak. Kan ada kubur budak-budak. Sekarang ni kan ada budak-budak. Kalau dulu campur ya, budak ni kan. Campur budak apa?
Tapi kubur tu biar tepi budak-budak. Itu antara antara tanda baik. Budak-budak ahli syurga. Dan kita dapat juga bekat kubur sebelahnya tu. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Kalau boleh meninggal, biar kita dikuburkan sebelah orang salih. Sebab apa? Orang salih tu dapat ni rahmat, barakat, kita pun dapat tumpang sebelah. Itulah antara sebab, nah, antara sebab kenapa orang bukan Islam tak boleh dikuburkan dekat perkuburan orang Islam. Kenapa? Jaga-jaga dengan perkataan. Ada setengah orang mungkin agak agak sombong sikit. Tak apa, tak, saya tak kira kamu pergi dulu buat amal, kubur kita lain-lain. Kan, bahasa tu, jaga-jaga. Kalau kita nak jawab, boleh, tapi jangan jawab. Eh? Kalau nak jawab, ya, betul. Tapi kalau kamu dibalut nanti sebelah kubur saya, hingap je, pisin je. Kalau nak jawab, tapi jangan jawab lagu tu. Sekejap ada masuk ICU sekejap. Jangan nak, memang sungguh mengaji. Kalau orang sebelah tu dapat rahmat, orang sebelah kubur tu paling kurang dapat juga. Dapat jugalah dia punya kesan sebelah tu. Tapi kalau sebelah kena balun, nah, ada juga orang sebelah tu terasa. Sebab tu biar bawalah betul. Betul kubur lain-lain. Tapi rasa dia tu. Sebab itu kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kalau boleh biar kita dikuburkan sebelah kubur orang soleh. Memang ada sebabnya tu. Nah. Naam. Menjadikan bulan Ramadan tahun ini lebih baik dan lebih banyak amalannya daripada bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Berusahalah. Macam mana? Tambahkan bacaan, tambahkan amalan-amalan sunat, sedekah dan sebagainya. Majlis ilmu macam ini sangat bagus sekali. Menjauhi teman-teman yang membuat dirinya malas atau mencegahnya dalam melakukan amal ketaatan. Nah, tell me who is your friend. I will tell you who you are. Bagi tahu saya siapa kawan kamu. Saya akan bagi tahu siapa kamu. Tell me what you read, I will tell you who you are. Bagi tahu apa yang kamu baca. Saya bagi tahu siapa kamu. Memang sungguh. Kita ini cerminan. Kawan kita cerminan kita. Kawan kita cerminan kita. Lihat siapa sahabat Nabi. Ah, sahabat kibarus sahabat Sayyidina Abu Bakar yang lain-lain. Nah, sebab orang yang baik berkawan dengan orang yang baik. Menghadiri majlis-majlis ta'lim macam ni. Naam. Saya ingat hukum-hukum puasa kita sambung malam esok. Nah. InsyaAllah malam esok sedialah soalan dalam 15 ke 20 minit. Yang terakhir kita akan menjawab soalan itu. Cumanya saya akan cuba insyaAllah berhenti tepat ataupun sedikit lebih pukul 12.30 lah untuk sama-sama kita bersedia untuk tahajud dan yang lain-lain. Nah, sekat ini sahaja, kita sambung nanti esok hari insyaAllah. Hada wa billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma satu dulu, saya nak ijazahkan ini, tuan-tuan sebut kami terima. Nah, siapa yang dapat bukunya tadi, saya ijazahkan siapa yang hadir dan dapat kitab ni untuk mengamalkan seluruh amalan yang terdapat dalam kitab ini seperti mana diijazahkan oleh guru-guru saya. Tuan-tuan sebut, kami terima. Malam esok kita kongsi beberapa amalan untuk diamalkan. Dah boleh amal dah? Lihatlah apa-apa amalan kat sini, boleh amalkan. Silakan ya, siapa yang belum ambil, silakan. Yang di sana tu. Kita dah doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi ramadhan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa qira'atil quran. Ya rahim ya rahman ya karim ya mannan. Allahumma ya rabbi bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada. طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام صلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته